So how you manage that? That semua anak-anak terjemari hafal Quran. Abang saya hafal 10 juzuk, kakak saya 30 juzuk, saya 30 juzuk, adik saya yang keempat 30 juzuk, adik bongsu saya pun 30 juzuk. Dan bukan tu saja. Kakak saya dapat 12 A SPM, saya dapat 9 A SPM, adik saya 11 A SPM, dan juga adik bongsu saya dia habis degree di umur 21 tahun dia dah habis degree. So dalam keadaan sibuk, 22 dia habis sebab degree. dia satu semester tu dia tak nak belajar. sebab dia kata COVID. sebab dia kata dia pelajar paling muda lah dalam kelas. Kan sebab dia masuk college 19 tahun. Jadi macam dia malu. Dia kata boleh tak dia minta setahun satu sem tu dia tak nak belajar. Soalannya bukan mudah nak mengurus bisnes yang kita pun tahu bisnes ni memang tough, sangat tough, mengerikan. Tough. Pada masa sama nak mendidik anak, dan alhamdulillah anak-anak pun jadi orang berjaya. So how you manage that? Susah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.